Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan masteknisi.com. Kali ini ada Vario 150cc. Kemudian ini menggunakan yang kunci keyless, begitu. Kunci keyless, kunci remote. Kemudian di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan penggantian ini, reminder untuk oli di motor ini, begitu. Caranya pencet dua ini berbarengan. Oke, nah ini kemudian ini berkedip, kemudian pilih set, ini angka tiganya, set ke menit, kemudian set ke, nah ini oil change, ini 2000 km. Ini untuk menggantinya tinggal pencet select. Salah. Oke, set oil change, terus apa ya, oil change, terus nah ini, nah oil change, nanti kedipnya pilih dua ya, pilih dua, kemudian pencet select. Nah di sini ini untuk menggantinya, ini untuk dari teknisinya Honda itu menyampaikan untuk yang saya set ke 2000. Nah sudah, kalau sudah di set begini ya. Nah, kemudian untuk melakukan pengecekan klik dua kali lagi seperti di awal. Oke, dia berkedip. Pencet. Oke, oil change sudah oke. Ya udah beres ya. Sudah beres, coba saya set. Oke, udah selesai. Oke, sekian dulu dengan Mas Anisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.